Oke, teman-teman. Jadi ternyata mesin kita itu belum juga normal setelah didandan teman kita itu. Tapi sudah mau hidup tapi belum bisa buat kerja, teman-teman. Jadi kita masih tak bisa melanjutkan menumbang pohon di kebun kita karena mesinnya belum juga bisa dibuat kerja, teman-teman. Jadi kita beraktivitas membantu Bang Deka saja di pondoknya Pak Deta Semuji. Mudah-mudahan saja pondoknya cepat selesai dan dapat ditempati Pak Deta Semuji cepat pindah. Oke, inilah penampakan mesin kita itu. Kembali lagi kita bongkar-bongkar seperti ini, teman-teman. Karena dia belum mau normal, jadi belum bisa dibuat kerja. Jadi daripada kita banyak membuang waktu di sini, kita membantu saja Bang Deka mengerjakan pondok yang Pak Deta Semuji. Buka, bongkar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih berada di kebun dan insyaallah kita dapat beraktivitas juga di kebun. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini saya masih diberi kesehatan, sangat-sangat sehat sekali teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua di luar sana diberi kesehatan, juga dapat mengerjakan aktivitas sehari-hari dan lebih semangat tentunya, mendapat rezeki yang lebih banyak, berokah. Oke, pada pagi hari ini kita itu teman-teman rencananya mau mulai menumbang pohon di lokasi kita, tapi sayangnya mesin kita itu belum juga normal teman-teman, jadi belum bisa dibuat kerja. Jadi kita rencananya mau membantu Bang Deka mengerjakan pondoknya Pak Deta Semuji, mudah-mudahan cepat selesai dan juga Pak Deta Semujinya cepat pindah ke pondok baru. Oke, untuk sementara waktu jadi kita tunda dulu pekerjaan di kebun kita teman-teman, karena ini juga masih sangat ruwet sekali, masih banyak pekerjaannya. Sementara Deta Semuji karenanya mau cepat pindah ke sana, Mondeka juga kalau di kebun ada temannya, karena kalau saya agak jarang sekali di kebun teman-teman, karena saya banyak kesibukan di luar. Jadi kalau Pak Deta Semuji sudah pindah ke pondoknya, jadi Oda dan Naila juga ada teman dekat, jadi agak nyaman tinggal di pondok kebun atau pondok hutan teman-teman, jadi sudah ada temannya. Oke, kalau begitu kita lanjut saja akan melihat-lihat di pondoknya Pak Deta Semuji dan juga kita akan memasang dinding ataupun pekerjaan yang lainnya. Oke, kalau begitu lanjut kita mengarah ke pondok Pak Deta Semuji. Jadi teman-teman, inilah penampakan lahan kita itu. Jadi berkali-kali mesin kita itu nggak bisa dibuat kerja teman-teman. Saya sudah bingung juga. Ini mesin baru teman-teman. Jadi kalau mesin baru itu banyak yang bilang memang begitu karena dia belum stabil. Menurutnya kalau mesin baru itu pastinya sangat enak dibuat kerja karena dia baru. Tapi mesin ini lain teman-teman. Nggak tahu juga saya mesin ini karena nggak normal teman-teman. Jadi belum bisa dibuat kerja ini teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini sudah saya cek-cek teman-teman. Jadi pengapiannya itu kurang, mungkin saja businya yang mati teman-teman. Jadi nanti saya sudah pesan sama Bang Jack pulang ke desa teman-teman, jadi nanti dia akan juga kembali masuk ke kebun. Mudah-mudahan setelah kita ganti alat pengapian ini dia akan bisa buat kerja. Oke, daripada kita membuang waktu di sini, kita juga manuk gak bisa juga karena habis hujan dari sekitar sini jadi basah. Jadi kita bantu dulu Bang Deka mengerjakan pondoknya Pak Deta Semuji. Oke, lanjut kita ke sana, teman. Itu pondoknya di sana. Enggak begitu jauh sebenarnya. Jadi kalau pondok ini sudah jadi, Pak Deta Semuji sudah menempatinya, juga Bu Oda dan Naila sudah ada temannya. Sudah agak nyaman tinggal di sini karena Bang Wirta juga belum menetap di sini, masih bolak-balik ke desa. Jadi Bu Oda juga ada temannya kalau Pak Di dan Bu Di sudah pindah ke pondoknya. Jadi Oda dan Naila sudah ada temannya. Ini pondoknya Naila teman. Di sana adalah pondoknya Pak Deta Semuji. Oke, kalau begitu kita
lanjut mengarah ke sana teman-teman. Ini penampakan lahan kita itu lagi sangat ruwet sekali. Mudah-mudahan kedepannya dapat kita kerjakan dan dapat kita bersihkan juga seperti yang lain-lainnya. Kita dapat juga bersih tanam dan juga dapat mendirikan pondok di sekitar sini teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan di sini dapat terrealisasikan dengan sebaik-baiknya dan tidak ada halangan setelah ini. Oke. Tuh. Nah, oke teman-teman, inilah penampakan pondoknya. Mudah-mudahan kita nanti dapat beraktivitas di sini, dapat pasang dinding, juga menyelesaikan yang lainnya. Ini kemarin kita sudah memasang bagian lantai pondok utamanya, sudah terpasang. Itu juga sudah ada tikar Budi di sini, karena Budi tadi malam sempat kesini teman. Ini bagian terasnya nanti masih terancang juga. Tuh, ini juga tiangnya sudah dirancang, sekarang sudah didirikan tapi belum ada pas telan lainnya. Tuh teman, inilah penampakannya. Oke. Tuh. Nah, jadi teman-teman, karena kita mau numbang, mesin kita itu belum normal, belum bisa dibuat kerja teman-teman. Jadi kita melanjutkan pekerjaan membantunya Bang Deka mengerjakan pondoknya Pak Dita Semuji. Sekarang kita lanjut menyuguh lagi teman-teman. Kita akan menyelesaikan menyuguh lagi, ada masih ada lebih kurang 10 keping apa yang akan kita suguh. Jadi kita selesaikan dulu menyuguh dan kita akan mengerjakan yang lain setelah selesai menyuguh teman-teman. Oke, lanjut kita menyuguh. Tuh, mesinnya sudah mulai dinyalakan, juga sudah mulai menyuguh teman-teman. Ini hasilnya baru sudah ada 2 keping. Kita lanjut menyuguh. Tuh. Nah, oke teman-teman, jadi businya sudah datang, dibawa sama Bang Jack teman-teman, busi baru. Jadi kita coba busi baru, mudah-mudahan dia bisa mau normal dan dapat untuk dibawa kerja teman-teman. Tuh, kita pasang. Oke teman-teman, jadi kesalahannya bukan apa-apa, itu apa itu kawat yang pendorong gas itu teman-teman. Jadi dia nggak mendorong, nggak tahu apa masalahnya, dia nggak mendorong teman-teman. Jadi dia agak ngegas. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah. Jadi papan yang di sini tadi sudah kita suguh semua. Ini setelah kita suguh, ini hasilnya teman-teman. Tuh hasilnya, alhamdulillah selesai kita suguh semua. Ini. Oke, setelah kita selesai menyuguh papan yang di kita tumpuk itu teman-teman, lanjut kita akan pasang dinding kamar Pak D itu sama Bang Deka. Itu Bang Deka udah mulai nih Pak D teman-teman. Pastinya mengupas tiang bagian teras biar kelihatan cantik nantinya. Itu. Dindingnya ini. Jadi dinding bagian dalam pun kita suguh karena biar kelihatan cantik, karena papannya sedikit sekali seperti ini teman-teman. Ini papannya kelihatan jelek sekali kalau disuguh kan lebih enak dilihat tuh. Oke. Adanya. Mulai. Lihat, teman-teman. Berarti mau itu lena jadi.
kayu dalam. Kamu tuh kan ngintip tadi. Tidak dapat barang. Buat jual aja. Wait.
dicoba. Taruh dapur belum jadi kan? Oke. Oke, teman-teman, ini hasil kita hari ini. Alhamdulillah sudah mendinding bagian kamar ini. Jadi mudah-mudahan Pak Di sudah dapat istirahat di sini. Rencananya juga Pak Di mau pindah ke sini malam ini karena dia sangat jauh kalau bolak-balik dari Pondok Lama. Oke, itu. Tuh, teman-teman, nampakannya lagi berserakan. Tiang-tiang bagian terasnya pun belum ada dikerjakan. Ada pula belum kerjakan karena kita mengerjakan bagian dalam karena tadi mau nginap di sini, teman-teman. Oke. Okay. Galikan yang itu.
Oke, teman-teman, terima kasih atas dukungannya, terima dan juga yang telah menonton video-video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Bagi yang belum bergabung, jangan lupa untuk subscribe-nya, beri saran, komentar saya, insya Allah saya akan lebih semangat lagi bikin video-video terbaru ke depannya. Oke, sampai di sini dulu kegiatan saya di video ini. Jika ada salah dan sikap kami yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ini berserakan sekali, teman-teman. Mama, untuk pesen aja.